Pro Falls episode kedua, game yang mirip Stumble Guys dan juga Fall Guys. Setelah di episode sebelumnya gua cuma coba-coba aja mainin ini game, ya mainin Pro Falls. Sekarang gue mau coba mainin Pro Falls ini dengan lebih serius. Ayo langsung saja kita mainkan gamenya. Oke guys, sudah siap joysticknya, kita langsung saja ke ready ya. Oke, play little. Oke, kita menunggu player lainnya untuk join. Oke, kita akan langsung main serius kali ini ya. Mana keranjangnya? Belum kelihatan. Oh, ini rintangnya berbeda dengan yang kemarin pertama kita lewati ya guys ya. Oke, tiga. Oh, ini dari samping kameranya. Lululuh, ini gimana? Ini punya gua mana, say? Loh. Loh, kok gua dari samping? Loh, ini gimana ceritanya? Yus. Ini buat apaan? Loh. Apakah kita sekarang di sini memiliki peran yang berbeda? Ini ada palu di sini. Aduh. Ternyata berbeda dengan yang kemarin, guys. Oh, ini ada kita sekarang jadi enemy, guys. Oh, ini aduh, kita dipukul. Oh, alah. Alah. Oh, jadi kita jangan sampai mati di sini, guys. Kita sini kita di sini sebagai antagonis guys, jadi kita nggak nyeberangin ini lagi ya. Dan sekarang di sini kita mempunyai musuh guys. Ini gimana ceritanya, kenapa jadi gini? Oi, gua harus lompat terus. Aduh, tereliminasi lagi guys. Dan ternyata inilah kita akhirnya menemukan perbedaannya dengan Stumble Guys dan juga Fall Guys. Ternyata di sini setelah di episode sebelumnya kita itu kalah ya, karena kita nggak main ya, bukan kita sih, gua ya, gua nggak main dengan serius. Dan akhirnya sekarang sepertinya mempunyai peran lain ya, jadi antagonis di sini guys. Kita menyetop ya perannya, menyetop orang-orang yang bukan orang-orang ya, player-player yang melibatkan tangan ini guys, itu ya. Dan ini apa, Spectre ini apa? Menunggu yang lain. Oh, berarti kita langsung exit saja, kita langsung exit, leave game. Oh, ternyata gini guys, ternyata bedanya gitu sama game si Stumble sama Fall guys. Kita bedanya di sini kita bisa jadi antagonis gitu guys. Oke, kita coba lagi ya. Kayaknya ini antara jeda waktu, jadi ketika kita udah play lalu game ya, udah eliminasi lalu kayaknya kita punya peran yang berganti-ganti gitu guys, dan ini jadi lebih seru guys. Oke, kita langsung saja coba lagi play little. Aduh, kacau. Oke, kita main lagi guys, kita coba apakah kita sama seperti sebelumnya, kita punya peran yang berbeda. Oh, sepertinya ya. Oh, jadi ini kita jadi brokoli dan kita lompat ke samping guys. Oke, kita perannya adalah menyetop ini, menyetop player lainnya ya. Kita harus menyetopnya guys. Oh, tidak, sekarang kita berperan. Kita berperan jadi player juga, kita menyeberangkan ini. Oke. Karakter gue keju ya. Kita tunggu. Oh, ternyata tidak semetu yang dibayangkan. Oke. Kacau. Wah. Wih. Wah.
Gagal lagi guys. Oke, santai santai. Oke. Oke, kita masuk. Oke. Oke, kita berhasil menyeberang kali ini guys. Ah, tertutup ternyata ovennya. Loh. Connection error. Aduh. Dikalahkan oleh koneksi yang error kali ini. Oke, itu enggak apa-apa, kita coba lagi. Jadi ini semakin membuat kita penasaran ini game. 3, 2, 1. Oke. Permainan yang ketiga guys kali ini guys. Apakah kita kali ini jadi brokoli? Oh, kita sepertinya jadi player lagi. Kita sepertinya jadi player lagi kali ini ya. Oke. 3, 2, 1. Terjun. Oke. Oke, jangan sampai kita kena. Aduh, kita langsung tertembak, guys. Jadi harus Wah, ini susah ini, guys. Oh, kayaknya harus meluncur, guys. Ah, masih kena juga. Ah, masih kena lagi, guys. Ah, kena terus. Oke, kita tunggu lasernya. Red light. Ah. Bentar. Kita tunggu hijau. Oke. Langsung nyebrang, langsung nyebrang. Berhasilkah kita? Oke. Ah. Kita kena. Oke. Kita tunggu merah aja, merah. Hijau langsung, oke. Oke, langsung meluncur. Dah. Ini kita nggak bisa sprint soalnya ya guys ya. Kita nggak bisa sprint di sini. Cuma bisa gigit tuh. Kita masih belum berhasil nyebrang. Ini ada apa? Oh. Oh. Jadi ini bisa kita pakai buat meluncur, guys. Ah, salah. Aduh. Oke. Okay. Kita tunggu merah. Loh, hilang. Ah. Ah. Ternyata susah. Tapi gue nggak nyerah. Gue mau coba sekali lagi. Oh, kita tereliminasi dan masuk ke blender seperti biasa. Oke, okay. Yes, confirm. Kita langsung saja kita langsung mainkan. Paling tidak, gue harus bisa melewati satu tantangan ya, satu tempat ya. Oke. Okay. Jadi ada sayuran yang jahat ya, kalau gambarnya itu ada sayuran yang jahat dan ada sayuran yang baik gitu guys. Jadi yang sayuran yang jahat itu di samping ya, di samping. Di track yang samping itu, sementara sayuran yang baik itu mencoba untuk melewati tantangan yang ada. Kayak gitu guys, kayaknya ya. Konsepnya gitu guys, kayaknya guys. Oke. Terjun. Oke. Aduh. Kayaknya ini lebih mudah daripada yang sebelumnya guys. Ini kayaknya pisaunya. Oh. Ini kayaknya tadi pisaunya bisa muter kayaknya. Aduh. Ha. Ah, kok nggak nyampe ya? Tadi perasaan. Oke. Okay. Ah. Aduh. Oh, ternyata ini jarak antara ini jurang yang satu dengan sisi kan antar sisinya itu beda guys kayaknya guys. Oke. Okay. Harus hati-hati saja pelan-pelan. Oke, okay. Berhasil. Oh, ini harus hati-hati kita guys. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Kali ini apakah kita akan berhasil lolos guys? Oke, okay, berhasil. Oh, salah. Ah.
Ah, dimulai lagi dari awal ketika kita jatuh. Oh, ya memang ini jurangnya jaraknya beda kayaknya, guys. Aduh, kawat, 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 kawat. Kacau, kacau. Ah, masih kurang dekat. Kayaknya gini lebih baik ya. Oke. Okay. Ah, tuh kan. Ha, iya. Oke. Okay. Ha, wah. Ini susah banget. Oke, okay, lompat. Oke, okay, berhasil. Harus pelan-pelan. Oke. Okay. Up. Oke. Okay. Ha. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, berhasil ya. Ha. Oke. Okay. Tinggal dikit lagi, guys. Ayo, guys. Kita bisa, guys. Kita bisa, guys. Ah, ya. Oke. Okay. Ah, ya. Ah. Oh, no. Kita mulai lagi dari awal. Oke, okay, masih ada kesempatan. Ayo, jangan saya sia-siakan, guys. Sepertinya game ini memerlukan banyak latihan, guys. Dan ini lebih susah ya dibandingkan dengan Fall Guys dan juga Stumble Guys, karena di Stumble Guys dan juga Fall Guys gue bisa melewati setidaknya satu tantangan ya, guys ya. Aduh, sepertinya gue perlu latihan dulu ya, dan kayaknya perlu ada episode ketiga ya. Gue usahain di episode ketiga gue akan jadi player Bro Falls yang lebih pro lagi. Oke, okay? See you next time. Jangan lupa subscribe, comment, share, like, dan lain sebagainya. Bye.